Baby bus. Keselamatan saat kebakaran. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Kamu bisa menelepon kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan jika terjadi kondisi darurat. Halo, ini adalah kantor pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat apa? Kebakaran terjadi di bangunan tinggi. Warga terjebak di dalam. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Sangat serius hingga semua warga terjebak di dalam api. Kita perlu bergegas menyelamatkan mereka. Momo, aku akan masuk ke gedung itu untuk menyelamatkan warga. Kamu tetap berada di luar untuk mengontrol api dan membantu aku menyelamatkan orang-orang. Tidak masalah. Ayo kita siapkan peralatan penyelamatan terlebih dulu sebelum memasuki bangunan tinggi. Masker pelindung. Pemadam api bubuk. Kapak kebakaran. Sekop kebakaran. Peralatan sudah siap. Ayo kita selamatkan orang-orang. Apinya terlalu besar. Padamkan dengan semprotan air terlebih dulu. Oh tidak, api kembali membara. Gunakan pemadam api bubuk untuk memadamkannya. Ups, barang yang terbakar telah runtuh. Gunakan sekop kebakaran untuk membersihkannya. Tugas pemadam kebakaran Kiki. Jangan takut, aku akan membantumu keluar. Tumpukan kayu telah roboh. Gunakan kapak kebakaran untuk membelahnya. Pemadam kebakaran, akhirnya kamu datang untuk menyelamatkanku. Ayo ikuti aku ke tempat yang aman. Semua warga sudah diselamatkan. Ayo kita bawa mereka ke tempat yang aman. Padamkan api dengan tangga pemanjat dan semprotan air. Warga telah diselamatkan dan api sudah terkendali. Tugas penyelamatan selesai. Wow, wow.